Ya guys, welcome back di Youngs Komputer, your official tech manner. Kembali lagi kita di sesi Mending Rakit PC. Jadi sesi ini akan menjawab keluh kesah kalian yang lagi pingin rakit PC tapi bingung pakai case yang mana. Nanti aku akan membahas berbagai gaming case yang ada di Youngs Komputer. Salah satunya adalah yang bisa kalian lihat di depan ini. Mungkin yang udah nonton video sebelumnya itu nggak asing karena ya ini dipakai di PC rakitan video sebelumnya. Kalian bisa cek di sini. Nah, di sini. PC itu menggunakan case dari Aqua Encore T250V2. Nah, mungkin barangkali ada yang tertarik dengan case ini dan ingin diaplikasikan di build sebelumnya. Nah, let's go, kita cari apa aja fitur-fitur yang ada di case gaming Aqua Encore T250V2 ini. Saat lihat pertama kali desainnya, jujur aku suka banget. Aksen bentuk ke gamingnya tuh nggak terlalu mencolok di sini. Kayak dulu pas aku review yang Infinity Flash V4. Bentuk case-nya bersudut tajam, khas desain industrial. Bagian samping sudah menggunakan tempered glass dan bagian bawah kakinya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi ini merupakan kombinasi yang mantap kalau mau dipajang di atas meja. Pada bagian PSU sudah ada dust filter dan jendela di bagian samping untuk pengguna yang PSU-nya ada lampu RGB. Pada bagian depan case, modelnya transparan, jadi ketika pakai fan yang ada RGB-nya itu bisa kelihatan banget dan keren di sini. Ventilasi bagian depan berbentuk aksen grill di bagian kiri dan bagian kanan, sama ada di bagian bawah yang cukup lebar. Bagian atas front panel standar aja, ada 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, audio jack, lampu indikator, tombol reset, dan tombol power. Pada bagian dalam kita bisa melihat tempat motherboardnya. Walaupun kelihatan kecil, casing ini sanggup menampung hingga motherboard form factor full ATX. Space untuk kipas jangan khawatir, di sini ada banyak. Di depan itu ada 3. Di belakang ada 1. Di bawah ada 2. Dan di atas ada 2 yang posisinya agak maju ke depan agar bisa buat nampung cooler I/O yang ukuran 240 mm. Sama bagian atasnya juga sudah dilengkapi magnetic dust filter. Oh ya, case ini versinya include dengan kipas Rainbow 4 buah ya. Selanjutnya ke bagian belakang, kalian akan menemukan slot HDD dan kabel manajemen. Di slot HDD-nya itu muat hingga 2 HDD 3,5 inch ataupun ukuran 2,5 inch. Di bagian belakang tempat motherboard itu ada kotak kecil, ini namanya fan controller. Jadi kipasnya sudah include ini, lampu dan kecepatan kipasnya bisa diatur. Bisa diatur langsung di bagian controllernya atau menggunakan remote yang tersedia. Untuk manajemen kabelnya jangan khawatir karena udah tersedia lengkap biar kabelnya makin rapi. Nah, ini dia sedikit review gaming case Aqua Encore T250V2 ini, yang dari desainnya udah cakep. Dia menggunakan tempered glass, support dengan mobile full ATX, dan dapat kipas RGB yang keren. Kalau kalian tertarik dengan produk yang satu ini, aku sudah sertakan link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Kalian cek aja di sana ya. Anyway, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, comment, dan subscribe di Youngs Komputer ya. Aku Gary Julian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!